Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami. Ramadan di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Ya, ya mau bertanya di rumah Mama Dede, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Sumarno dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Kalau nih mah. Ada apa Bu? Iya. Ya. Uh, di dalam keluarga kami, anak-anak masih kecil, masih balita. Pada saat kita sedang menyuapin anak, suami datang uh, baru pulang dari dinas malam. Hmm. Dari mana? Baru pulang dinas malam. Dinas malam. Dinas malam. Dinas malam. Iya. Lagi uh, anak nih. Iya. Uh, siapakah yang harus kita utamakan, suami atau melanjutkan uh, menyuapin anak yang sedang okay. saat pagi hari? Terima kasih. Anda bangun deh, lagi duduk nyuapin anak. Ajakin anak, cium tangan anak ayah. Balita lah anak emang. Iya. iya cium tangan kan ajarin tuh dua oh, tahun iya, ayah cium iya, iya. tangan ayah tuh baru pulang bagaimana ayah sehat nah kalau memang anak ini makannya baru mulain kita bilang sebentar Ya nak ibu ambilkan dulu teh panas kalau dia surat teh panas ibu ambilkan dulu kopi buat suami ibu bilang sama anak sebentar ya bikin karena ayah minum tungguin dulu lalu bilang sama suami Sementara ya, Bang, tanggung. Saya lagi nyuapin anak, jadi suami keurus. Anak keurus begitu caranya, dua-duanya kepegang anak kita, hmm. tapi jangan dicuekin suami. Dia lelah, dia haus pulang kerja. Makanya saya bilang, "Bilang sama anak." Sementara ya, taruh dulu. Mamah bikinkan ayah minum begitu caranya, gitu ya, Ma. Jadi waktu itu waktu ibu kan juga anak suami sedang pulang ya suami dari pulang. dinas malam oh. biasanya kita uh, sesibuk apapun biasanya kita mengutamakan suami dulu kita mas, biasanya bikin teh dulu uh, setelah itu baru kita melanjutkan kegiatan untuk kesibukan uh, eh ke? jawaban e. Mama pas. dia udah benar aturannya. Ibu benar Bu, saya baru pulang malam, anak digendong ke saya Bu. Nih, ayo. Disuruh gendong. Istri lihat situasi. situasi. Ayahnya capek, keringetan, lelah semalaman dia kerja. Jadi oh. istri itu wajib mengerti. Kalau begitu caranya bisa-bisa suami emosi. Iya. Bener nggak Bu? Habis capek, stres, gerong. Alasannya, "Ih, Kang, anaknya kangen sama ayahnya nih." memayakin, <gstrusik> <gstrusik> yakin. <gstrusik> "Mama, capek, ayah urusin nih." Oh, itu gitu maksudnya oh. oh, ya. Iya, karena udah seharian urus anak gitu kan. Iya. Berarti uh. salah banget dong yang Zara sering dengar seandainya lagi nyuapin anaknya, kamu kan bisa ngambil sendiri, Pa. Aku kan nih nyuapin anak dulu. Ngerti, nah. tapi sebagai istri menghormati suami, layani suami berapa susahnya sih ngambil teh. Ya gitu Masya Allah. Hari gini termos ada dispenser ada, tinggal cet. Hmm. Berarti nggak boleh ngomong gitu ke suami ya? Ya nggak usah belajar jadi Istri. ini belajar nih mas Belajar ya, banyak <laughs> banget yang harus sejarah pelajari soal sebenarnya. Banyak ya. Ini pelajaran banyak. yang keberapa? Pelajaran yang masih awal-awal banget ini ma <laughs> iya. Masya Allah. Banyak jadi baik. begini, iya ma. jangan dianggap sepele. sepele iya. Ya, kalau sekali boleh jadi, nah kalau tiap hari mm -mm. suami mikir, Kok? gue pulang dicuekin. Gitu. Ya, gitu. Lama-lama bete. mpunten saya tidak menakut-nakuti. Survei membuktikan, di luar teman kerjanya kek, siapanya kek, penuh perhatian. Beda ya ini merhatiin saya. Astagfirullah, ya ini perhatian saya. Karena yang disono bisa bisa berpaling kelain hati. Sebelum itu terjadi, yuk kita rawat hubungan suami istri dengan cara kita para istri perhatikan kebutuhan suami kita. Kalau yang sana mau gitu. uh, pulang, sepatunya dibukain, dicopotin sepatunya, kos kakinya dibukain. Oh gitu, Mas? Boro -boro, ini ngambilin air aja, kagak. Unter ya, supaya <tuk> <Unternya, tuk> membuktikan. Saya mamah punya jamaah, dia supir truk. Iya. Oh. Dia, maaf dalam tanda kutip, kan suka mampir-mampir ke warung-warung kopi itu. Iya. Ah. Dia menikah dengan tukang warung kopi. Oh, di ya, ma? Dia bilang, begitu saya duduk minum apa hmm. kakak pakai lama bul tuh kopi berasap kemudian juga pisang goreng diasongin hmm. apa suaminya merasa diperhatikan hmm. apa yang dia butuhkan oleh perempuan tadi survei membuktikan dia menikahi perempuan itu uh. ya allah Komen, keren, keren, keren. kopi pisang goreng kalah bu Masalah makanya saya doang. bilang sama dia tadi ya. nyuapin anak anak juga ngerti sebentar ayah Bentar pulang ya. hmm. mama bikin teh sama bikin kopi kagak lama jangan jangan ya. mas yang sepele itu yang memberatkan punten bu kalau kita ketulangan sama uh, tulang kebo apa ama tulang pedak pedak gara-gara kecil bu gede banget mah saya nggak bercanda ini nyata ya apa? mah mm -hmm. ini ilmu banget ya mah karena banyak juga pasangan muda teman-teman zara sekarang yang kayak begitu malah dijadiin konten perkara-perkara lebih utama jangan banget, sekali ini. lagi jangan salah Siapa yang harus kita dahulukan? Iya mah. Dahulukan. Ini kenyataan. Suami ya ma. Jelas Sumarno ya. Nah, anak juga bisa mengerti. Anak yang muda, mereka ada masih balita ya ma, ya. Iya, ngerti dia. Terima kasih ma. mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik kalau gitu mama nanti kita lanjutkan kembali ya ma ya. Tentunya ini jamaah pembahasan mengenai utamakan suami atau anak akan dilanjutkan lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadhan di rumah mama ya. dede.